Salam budaya untuk kita semua, sahabat-sahabat pecinta perkutut lokal Katuranggan. Berikut ini adalah salah satu jenis perkutut lokal Katuranggan dengan Katuranggan Rojowono. Katuranggan Rojowono itu memiliki ciri-ciri antara lain bisa dilihat pada sisik kakinya yang silang-silang-silang semuanya, baik kanan maupun kirinya silang semua ya. Ini adalah jenis perkutut lokal Katuranggan Rojowono. Rojo artinya raja, wono artinya hutan. Perkutut dengan Katuranggan seperti ini sangat baik dipelihara karena dalam kajian kitab Katuranggan, perkutut seperti ini memiliki filosofi tuah penjaga, raja, penguasa wilayah Rojowono. Burungnya sudah dewasa dan sangat layak untuk dikoleksi menjadi perkutut lokal Katuranggan. Apalagi ditambah ini Katuranggan tambahannya sekitar dubur, semuanya bagian bawah itu berwarna kekuningan ya, masuk dalam kategori parasati, maksudnya filosofi tuah kerejekian. Burungnya memiliki bodi yang sangat bagus besar. Ini adalah bodi untuk Rojowono. Sisi kakinya menyambung full kanan dan kiri. Umumnya di bagian sekitar bawah ini tidak kekuningan seperti ini ya. Jika kekuningan, ini termasuk kekuningan, kekuningan semuanya. Maksudnya ini larasati itu dalam kajian Katuranggan biasanya dikaitkan dengan kerejekian. Yang dikaitkan dengan kerejekian antara lain larasati, banyumili, pancoran emas, rondo semoyo, rondo jogodonyo, itu masuk dalam kategori kerejekian. Semuanya ini yang pasti atas dasar ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu jika perkutut ini dibabar, maka perkutut ini jantan, bodi bagus, Katuranggan dobel, yaitu Rojowono dan Larasati. Sangat baik dipelihara sebagai perkutut lokal Katuranggan. Terima kasih.